Aduh, oke. Selamat malam semuanya. Aduh, ngomongin apa ini ya? Oke, aku akan berbagi sedikit terkait dunia UIUX. Ya sebenarnya aku belum lama, cuma kayaknya ya bisa lah untuk dibagikan. Aku mulai terjun atau fokus di UIUX itu 1,5 tahun yang lalu. Kenapa? Ada yang tahu kira-kira kenapa saya pilih UIUX? Karena saya malas ngopi. Oke, next. Itu nama saya UIUX. Tentangku ini, saya akan baru akan berusia 20 tahun. Saya akan baru akan berusia 20 tahun. Mantan seorang mobil dev. Kenapa? Karena saya goblok di kopi. Oke, ini live gak apa-apa ya. Oh iya, sebelumnya yang di netizen di Instagramnya Dawes pada ini banyak komen 5 menit. Kenapa kali 5 menit? Emang gak banyak yang kak bagi, cuma 5 menit selesai kok. Pak, saya susah menghafalkan nama orang baru. Jadi mungkin ada yang saya tak sebut namanya dan saya sekarang lupa siapa namanya. Itu udah ada sih om, udah pada tahu saya susah menghafalkan nama. Next. Oke, sekian. Udah, 5 menit. Ini aku kan disini dulu. Oke, sekian perkenalan singkat dari saya. Next. Oke, cendol satu dulu. Musik. Gak, ada musiknya juga? Gak ada lah. Gak ada cendol daun nih? Ada lah, cuy. Santai, sedulur. Ini minumnya gak dibagiin? Gak dibagiin minumnya? Minum. Iya, kalau mau minum bagiin aja, bagiin. Tapi katanya tetap di sini dengan pergi. Itu ada Mas Obi baru, Mas Eski namanya. Oke, next. Sambil bagi minum, kita akan membahas nih poin-poin yang akan kita bahas. Apa sih UIUX? Terus kita akan mempraktekkan salah satu tools dari UIUX. Lalu peluang jadi UIUX designer itu kayak gimana? Dan selanjutnya ngapain? Setelah kita ketemu ini, kita mau ngapain? Dan udah. Oke, next. Apa sih itu UIUX? Udah ya, yuk next. Kayak gini, sedikit gambar dari UIUX. Sebelah kiri kalian, iya, sebelah kiri kalian itu UIUX. Dan sebelah kanan kalian itu UIUX. Bener kan? Iya, bener. Maaf gak masuk dari ilustrasi gambar ini. Kalau dilihat ke sekilas, si apa namanya itu yang gambar bagian ngomongnya gimana sih? Kiri kalian itu jelas lebih enak, lebih oke lah gitu. Cuma gunanya dia itu ada tuh buat apa sih? Fungsi utamanya apa ya itu kan? Fungsi utamanya yaitu kita mau melakukan sebuah cairan. Intinya kita bentakkan gimana sih? Lihat kan gitu kan? Ya intinya kita ingin mengeluarkan cairan yang ada di dalam botol kan? Entah itu botol, kalau botol saus ya berarti cairannya saus gitu kan. Jadi UX itu lebih ke look, lebih ke tampilan, sedangkan UX itu lebih ke penggunaan. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau kalian besok keluar dari sini terus buka produk saus apa kecap apa gitulah pokoknya, desainlah kayak gini aja. Intinya penggunaannya kan bakal kayak gini. Kalau kayak gitu cairan tinggal sedikit, susah kita mengeluarkan. Gitu. Itu sedikit ilustrasi mengenai UI dan UX. Next. Nih, secara teoritisnya kayak gini. Proses untuk membuat suatu produk agar terlihat menarik ya, prosesnya ini bahasa saya bilang. Kayak gitu intinya. Jadi lebih ke interface sekali lagi, lebih ke coloring, typography, terus spacing dan sebagainya. Next, udah. UX. Nah, UX itu lebih ke proses untuk meningkatkan kepuasan pengguna, kesenangan pengguna, kebutuhan pengguna. Pokoknya kita ada untuk kalian para pengguna tercinta gitu. Serta meningkatkan kesenangan pengguna dalam interaksi suatu produk yang kita buat. Oke. Pernah aku baca sedikit potongan dari buku Hooks, buku tulisannya HOOKED, mungkin bukunya Nirmala. Mungkin ada yang pernah baca? Gak ada. Oke. Di situ sampai ada teori yang menunjukkan bahwa aplikasi yang kita build sebisa mungkin itu membuat seseorang itu pengguna kita sampai kecanduan. Kalau nggak mah kayak mati.
Ada kan kayak gitu? Ya, mungkin di sini ada yang apa sampai kalau nggak Instagraman, oh ini itu jamat itu gitu. Kalau biasa lebih ke kita bagaimana kita membangun habitat. Jadi aplikasi ada itu untuk membentuk kebiasaan baru dari seorang pengguna kita. Kalau pagi-pagi nggak foto, nggak upload di Instagram atau di mana, nggak enak gitu rasanya. Itu berarti si aplikasi itu udah menjadi bagian dari hidupnya gitu. Kan susah kalau udah nyatu gitu. Iya nggak sih? Iya, iya. Oke, next. Nah, ini apa? Jadi apa ya? Yang dikerjakan dari masing-masing jobdesk. Sebenarnya dua pekerjaan ini, dua tipe apa ini? UX designer sama UI designer itu beda. Cuman biasanya perusahaan nggak mau rugi bayarnya UI UX designer. Jadi sekalian di double job semuanya kerja menjadi satu. Kerja lebih. Cuma nggak apa-apa lah itu. Adanya kayak gitu mau gimana lagi? Untuk UX lebih ke interaksi desain. Kalau yang kalian lihat di atas itu interaksi desain. Jadi lebih ke bagaimana ketika kita gini apa transisinya kayak gimana, kalau kita di-swipe ke kanan swipe ke kiri mau kayak gimana, kayak gitu ya. Lebih ke interaksi berjalannya aplikasi. Lalu webcam dalam prototyping ini udah mengatur kalau dari orang bangun rumah. Contoh orang bangun rumah itu apa ya, arsitektur gitu. Jadi dia bikin tata letak dan sebagainya kayak gitu ya. Kemudian informasi arsitek itu lebih ke UX marketing. Jadi ada sebenarnya ada pecah-pecah lagi dalam dunia UI design. Dia tuh ada UI marketing, UI interaction, UI research dan sebagainya. Nah untuk informasi arsitek itu masuk ke job desk yang namanya UI writing. Jadi bagaimana kalian memberikan informasi dalam aplikasi itu. Jadi tata bahasa dan kata-kata yang dipakai tuh mau kayak gimana kayak gitu. Biar nggak membingungkan dan absurd dan jelas kayak gitu. Terus sebenarnya UX writing juga itu lebih kayak gimana ya, membentuk produk itu punya jadi diri dia tuh kayak apa ya, punya personality sendiri gitu loh dalam aplikasi itu. Kalau kalian dinner, kalau kalian dia Gojek, apa yang tergambarkan di pikiran kalian dari baca pesan notifikasi, dari apa artikel-artikel yang ada di dalamnya, apa yang terpikirkan dari Gojek? Sifatnya Gojek kalau manusia itu gimana sih? Jahat apa gimana, baik elegan apa keren dia bagaimana. Nah itu arahnya ke situ UX writing. Jadi UX writing itu mengarahkan aplikasi ini untuk menurunkan jati diri dia itu akan bagaimana gitu, pilihan-pilihan bahasa yang digunakan. Next user apa itu user research. Jadi lebih ke kayak ya ini sebelum ini biasanya kesalahan umum sebuah startup atau perusahaan digital lah yang startup umumnya disebutnya. Mereka itu membentuk produk, dia membeli produk, membeli something, tapi merupakan yang namanya user research. Jadi kita tuh suka sok tahu, ah aku mau bikin apa ya, pencarian lapangan kerja lah gitu. Kayaknya banyak yang suka, sok tahu banget gitu. Belum tentu mereka membutuhkan gitu, gak mencoba ngobrol dulu sama calon penggunanya siapa gitu kan. Jadi harus ngobrol dulu, harus nyamperin dulu. Kalau aku bikin gini gimana? Kalau modelnya kayak gini suka nggak, bakal dipakai nggak? Gitu. Jadi perlu untuk ngobrol sama calon pengguna kalian. Kalau next kalian di setelah ini mau membeli produk sendiri itu penting yang namanya research sama calon pengguna. Jadi jangan sok tahu, jangan sok apa nebak-nebak. Oh kayaknya user tuh maunya gini. Oh kayaknya nggak ada habisnya kayaknya. Setelah kalian sampai membeli coding dan sebagainya, terus kalian rilis gak ada yang pakai, apa ini sampah ya udah mati ya. Malah dicaci mati produknya. Oke, next. Dan selanjutnya skenario, iya kan? Oh iya, skenario ini apa mobil dari Google? Skenario mungkin lebih ke kayak bagaimana produk ini kedepannya akan gimana dan data-data yang didapat dari user itu mau diolah dalam sisi interface-nya kayak gimana kayak gitu sih. Lebih ke kayak hasil dari research ke interview ke calon pengguna tadi kita olah datanya, dicocokkan dari sisi bisnisnya gimana, sisi marketingnya gimana untuk membuat sebuah produk itu UI lebih ke urusannya lebih banyak ke sama user lantinya UI gitu. Jadi kita mencoba bikin prototyping, coba ke user kurang apa prototyping, coba lagi kurang ini. Kalau udah setidaknya dari 8 dari 10 orang mengatakan iya, boleh lanjut ke design, yaitu UI designer. Next, visual design untuk UI. Visual design, coloring, graphic design, layout dan infografi udah tak singgung di awal lagi. Jadi untuk UI designer lebih ke hal-hal yang menarik perhatian mata
Kalau si UX menarik perhatian jiwa. Oke. Yoa tadi. Next. Langsung aja lama di sini. Oke, ini sedikit contoh dari web framing. Kalau ini jadi kalau kalian lihat ini, paham ini makanan TK bisa. Iya enggak sih? Anak SD juga bisa, jual-jual kayak gini, kotak-kotak doang. Esensinya bukan di situ, cuman seberapa ini tuh hasil dari si apa tadi? Ilset sama calon user. Kalau cuma bikin-bikin web semua orang bisa. Cuman ya itu tadi susahnya tuh memvisualisasikan dari hasil interview kepada calon pengguna itu kebentuk web frame yang susah itu. Next, ini kalau udah agak di tadi kan pakai bukan biasa itu, ini kalau udah pakai tools ada tools nama untuk apa web framing sendiri. Next, nah ini kalau udah masuk ke ranah ini UI, jadi colornya mulai ditata, pixel colornya dan pixel layouting, typography dan sebagainya. Next, oke, kalau kalian lihat tiga jenis apa ya, sedotan ya, sedotan ini, contoh penggunaan dari masing-masing tiga jenis sedotan ini tuh akan seperti apa sih? Mana Mas Radio? Coba yang mau ada gambaran ketiga jenis sedotan ini, itu gunanya tuh akan seperti apa aja sih? Studi case-nya kayak gitu. Ada angkat tangan yang ini. Ayo, Devi. Ayo Devi, coba. Yang pertama itu biasanya digunakan untuk apa? Yang kedua untuk apa? Dan yang ketiga untuk apa? Biasanya cewek-cewek suka jajan-jajan. Nah, buka-buka asli, buka-buka klub biasanya. Fungsi-fungsi tiap sedotan. Sedotan ini maksudnya? Iya. Makanya ayo. Oke, silakan Devi. Terus? Yang kedua itu baru kayak apa tadi, boba gitu, yang ada keras. Sebelahnya tuh untuk kalau yang apa gelasnya agak besar panjang itu, jadi yang besar. Gimana ya maksudnya yang ini? Aku mau bikin kopi, oke? Kopi yang ukurannya gelasnya agak tanggung. Lebih baik aku ini desain sedotan yang mana sih? Coba siapa ini? Siapa yang mau jawab? Yang ini nomor satu, siapa deh angkat tangan? Ayo jawab. Aku mau bikin kopi yang ukuran gelasnya agak tanggung. Yang kopinya gulanya pakai gula ini, gula Jawa. Kopi kenangan lah, kopi kenangan. Gula apa ya? Ini nggak sponsor kopi kenangan ya. Ayo, yang ini desain satu siapa angkat tangan? Yang pernah minum kopi kenangan siapa? Meskin, gak pernah. Saus. Ya, coba yang pilih desain sedotan nomor satu siapa? Ketika aku bikin kopi yang apa ukuran gelasnya agak tanggung. Itu pasti gak tahu. Belum terima. Kopi deh, kopi apa aja lah. Satu, Mas Oni. Gak ada yang lain. Yang pilih sedotan nomor dua. Aku aja lah. Yang pilih sedotan nomor tiga. Oh, dua. Dua. Tiga, empat. Siapa lagi? 5, oh udah. Yang nomor 3. Yang udah sedotan nomor 3, desain sedotan nomor 3. Ini ngapain sih kita bahas sedotan? Oke, yang udah sedotan nomor 3. Biasanya apa kalau nomor 3, sedotan nomor 3? Yang langsung dipokok. Itu masalah. Oke, siapa? Cuma Mas Oni tadi yang nomor 1 ya? Coba mic-nya kasih Mas Oni. Kenapa pilih sedotan nomor 1? Mas Oni pilih sedotan nomor 1. Ini CEO kita ya. Cuman apa agak kurang ajar dikit ya. Oke, kenapa Mas Oni pilih nomor 1? Alasannya apa? Alasan kenapa saya pilih nomor 1 karena biasanya sering minum kopi. Sangat menarik jawabannya. Terima kasih. Enggak, emang kalau tadi contoh ya, kopi kenangan. Ya ini enggak ngeblos sama kopi kenangan. Karena biasa kalau beli kopi, ya itu kopi K itu nomor 1 pakainya. Kalau nomor 2 juga bisa, kalau dia pakai bubble atau pakai ya namanya biasanya yang biji. Kenapa dia pilih? Kenapa enggak pilih bisa nomor 3? Kenapa enggak saya enggak beli nomor 3? Kenapa? Karena emang dari kopinya ini kasusnya bukan kita minta sedotannya gimana, cuma ketika kita bikin produk kita pilih desain yang seperti apa gitu. Oke, thank you Mas Oni, buat tangan Mas Oni. Next yang kedua tadi,
siapa kamu ya? Gila, ini gila, gila. Siapa ini namanya? Satu aja jangan semuanya. Siapa? Ahmad. Ahmad Terol. Ahmad. Ahmad. Ya Ahmad. Saya ingat nama aja. Kopinya. Oke, kenapa kamu milih desain sedotan untuk kopi kok nomor 2? Karena kan kalau kita beli kopi itu besar sih gelasnya. Jadi biar biar ini biar sel apa? Satu soal ini sebagai sih, kan dilihat sih pasti nggak bisa ya. Buat yang haus-haus di dekat terus. Oke oke. Next yang milih nomor 3 tadi siapa? Gak ada. Karena semuanya langsung dipokok ya. Kalau aku milih nomor 3 secara penggunaannya kopi sendiri tuh gak ada hal-hal yang sifatnya kan cair aja kan, gak ada yang gimana. Mungkin kalau disuruh mulutin, aku milih nomor 3 dulu, 1 baru 2. Soalnya apa ya? Ya gitu lebih enak aja ini udah di nyorong gitu loh ke mulut kita, jadi nggak perlu ya gini ya gini. Oke ya. Tadi alasan kenapa nggak beli nomor 3 karena biasanya sedotan MCD nomor 3 tuh. Oke. Oke. Ah, okay. Sedotan aja itu. Ya itulah itu sedikit penerapan tentang desain UI dan UX di sedotan. Tapi nggak apa-apa. Next. Nah ini. Coba deh dibaca terus kalian resapi gitu. Ada yang aneh gak sih? Ada. Apa? Itu cancelnya. Coba angkat tangan dikasih mie. Coba apa teru? Untuk yang cancelnya saya rasa lebih enak yang sebelahnya sih tertukar di tempatnya. Di sini apa? Ya benar sekali apa ini benar. Apa kamu nggak apa ya saya apa saya apa? Oke. Secara penerapan button primer sama sekedarnya yang terbalik. Jadi kan apa ya? Yang harusnya primer itu di sini, dia tuh malah ditaruh hal yang danger sifatnya sekendari kayak gitu. Dan yang itu tuh penting, penting nggak penting? Penting sih, penting lah maksudnya penting. Next, nah ada yang salah? Kenapa mukanya sampai kayak gitu? Melihat tulisan itu? Coba siapa bisa jelasin apa salahnya dari ini dan harus bagaimana? Coba. Salah. Ayo, siapa bisa jelasin? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan satu-satu. Ayo angkat tangan dong, angkat tangan. Gak apa-apa, simple. Siapa namamu? Kamu, iya kamu. Aku, siapa Lukman, namamu? Lukman. Lukman, coba. Coba, Lukman jelasin apa salahnya dan harusnya gimana. Itu, kelihatannya itu mas. Kan dia ngatur kalender. Masa dia izinnya juga ke kalender gitu. Ya, intinya di sini kesalahannya ada di writing ya. Berartinya kurang jelas. Kalau kalian juga aku suruh kalau aku apa sih ini? Yaudah itu. Jadi perlu agak teliti. Nah ini dia. Siapa ini? Tahu gak? Jadi yang gambar pertama itu gelasnya modelnya tuh gak kayak gelas pada umumnya gitu. Tahu ya itu gelasnya modelnya kayak gitu. Kenapa pakai apa kayak itu? Intinya kalau dipegang cara satu susah licin soalnya kaca, iya kan? Ya. Dipegang cara dua aneh. Masa minum kopi? Kayak gitu. Nomor 3 panas kan baru diseduh. Nomor 4 ya udah biar aja dikontrol aja gitu. Oh gimana ya? Iya iya. Pokoknya tema kali ini kita tahu-tahu aja lah. Kenapa itu baru buka dia. Oke. Jadi kayak gini. Gimana? Si bapak ini udah beli tiket dapatnya kursi di situ dan di blok aja. Apa enggak sungguh kasihan. Tapi enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, bagus. Setidaknya dapat mendengar cerakan-cerakan gol. Next, ada kalau pakai mouse magic punya dia Apple warna paling belakang di sini kalau mau belakangnya ketawa-ketawa dia. Ini desain produk punya Apple yang terburuk menurut saya. Nih, kayak gini, gimana coba? Kalau kita mau pakai gimana? Gak bisa kan? Kita mau pakai sambil ngecas gitu, gak bisa kan? Ngomong Apple. Next, nah, ini video kasus Dubai. Ya. Gitulah. Next. Nah, ini contoh pembayaran di Apple. Oh, enggak Apple, Spotify maksudku. Amazon Alexa. Pembayarannya. Berapa juta? Oh, berapa juta debit yang dilewatkan karena orang mau beli gak jadi itu? Dipecat gak bisa. Next. Nah, sering nonton video ini di ala-ala Cina gitu, video Cina, Jepang gitu, sering kan? Dan di situ enak banget ternyata hancur jadinya cuy. Jadi kalian tuh kena hoax
Nah ini kalau kalian mau praktekan silakan praktekan di TV ini. Saya sangat gak mau, karena susah sekali. Tuh, intinya, eh sorry, gak udah, next. Intinya tuh susah banget, harus dari remote, cuci-cuci gitu. Nah ini, apakah harus gambar sebagai YAE? Kalau bisa ya, sebenarnya enggak juga. Aku gak bisa gambar, sumpah demi apa aku gak bisa gambar. Gak bohong. Lalu kalau bisa gambar, gimana? Mau dibuat dulu nggak buat sekali? Boleh silakan dibuat dulu buat sekali. Kita main sensasi sedih sama kamu. Oke. Ini gak ada yang mau ganggu loh dulu nih. Epic loh. Hanya aku loh yang berani kerja sensasi sedih. Oke, next. Nah, apalagi kalian jago kopi. Wah, kopi bisa. Kaya sendiri. Next, oke. Ini sebenarnya aplikasi ataupun siapa sih yang digunakan? Ini untuk sisi UI designer, ini Sketch, tahu kan? Sketch, Figma, Adobe, mungkin ada yang tahu Adobe doang atau Figma doang kan, pokoknya itu. Kalau Sketch, Mac only, oke, Mac only dengan Android. Ya, paling tak rekomendasi yaitu Figma. Kita praktek dikit mengenai Figma ya. Figma kenapa dia online sifatnya? Jadi kalau emang device-nya nggak cukup untuk download desktop, kalian bisa melalui web kayak gitu ya. Dan XD sebenarnya dulu aku juga pemakai XD, terus semenjak ada something kemarin next. Nah ada balsamic dan whimsical, bedanya apa sama ini? Kalau ini aku sarankan banyak untuk emang benar-benar UI designer, benar untuk coloring, typography, bangun desain sistem dan sebagainya. Kalau ini lebih untuk ke webframe. Kenapa webframe gak di sini? Padahal bisa kan, bisa banget. Nah kenapa gak di sini? Gak tak saranin karena apa? Kalian akan lama. Webform tuh gak butuh waktu lama. Kalau kalian pakai bikin webform di sini, kalian akan berpikir kayak soalnya pilihan di sini tuh toolsnya udah lengkap, kayak rectangle terus ada shadow, bold dan lain sebagainya. Kalian akan berpikir dengan hal-hal yang gak seharusnya kalian lakukan di proses atau tahapan webframing. Tuh, jadi untuk webframing tak saranin pakai balsamic atau whimsical. Sebenarnya dulu yang mungkin orang-orang tua kan nggak ada ya, oke. Kenalnya balsamic kali ya, dan sekarang ada pengembangan lebih baru yaitu dari si whimsical. Oke ya, next Q&A, monggo ada yang tanya enggak? Ya ada yang mau ditanya dari sharing season Mas Nadi. Boleh nanya seputar codingnya, dia juga pro dulu apalagi di Androidnya. Kalau mau nanya di sini nanya di Instagram nggak apa-apa. Niko, ya kamu Niko. Betul Niko. Ini mau nanya tentang pewarnaan sih, coloring. Coloring yang bagus gitu, yang benar gitu, enak di eye catching gitulah, yang enak di mata gitu. Gimana sih? Kadang kan udah milih warna yang menurut kita udah kayak udah pas nih, cuman kayaknya kurang gitu. Oke, jadi intinya Niko nanya gimana sih pemilihan warna yang pas di mata dan good untuk di UI pemilihan warna. Apa ya? Sebenarnya itu ilmunya sangat ribet kalau kalian mau pelajari. Ada psikologi warna dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau aku, yang jelas jangan sampai ada warna-warna bertentangan. Kontrasnya jangan terlalu terang-terang, bikin sakit mata. Dan udah sih aku sejauh ini hanya pilih-pilih warna. Kalau dalam biasanya aku bisa desain aplikasi, pilihan warna aku hanya itu. Yang penting satu, kontrasnya nggak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu apa nyolok mata kayak gitu. Dan hindari warna-warna yang bertentangan atau warna-warna yang tipis-tipis dan susah untuk jauh banget kontrasnya lah. Nah ada untuk kita pilihan warna, ada teorinya kok. Jadi ada beberapa warna di circle gitu, itu ketemunya ujungnya tuh di mana kalau mau pilih warna. Kalau kuning ketemunya apa, kan kayak gitu tuh ada. Cuma kebetulan gak tau bikin selanjutnya. Tapi cari aja apa teori untuk pilih warna yang baik dan benar. Baik dan benar pun tergantung produkmu cuy. Kalau produkmu makanan dan desain produkmu pakai primary color yang biru, yang dominan biru itu uang dan racun,
ya desain produk tapi makanan kan gak nyambung kayak gitu. Lebih ke dia itu belajar psikologi mata. Jadi mata ini tuh dominan kemana, warna ini dominan kemana, produkku seperti apa, cara penggunaku siapa, kayak gitu. Kalau untuk teori itu ya andalan tuh cuma itu apa tadi kontras gak terlalu nyolok gitu. Lebih ke smooth aja. Oke, mau jawab gak? Jadi gimana nih kok terjawab? Ya intinya warnanya ya satu bulat satu terang sama gitu. Kalau mau main tutor. Lagi bebas mau ngoding juga. Ya ini tanya-tanya tadi aja ya. Dan kita aja sesi beberapa ya. Ini belum beres loh. Ayo ada yang mau konsultasi untuk websitenya yang dulu pernah punya website terus ngerasa desainnya agak kurang. Wah dari Instagram dari nanya nih. Nanya dong Min. Sekarang kan lagi zamannya dark mode. Oke. Okay. Dan kalau dari expert sendiri perlu nggak setiap aplikasi punya desain dark mode? Ya nggak bisa nanya. Siapa namanya? Novia Drian. Novi, panggilannya? Novi. Novia. Novia. Dark mode. Penting nggak penting sih? Karena itu tren. Kalau untuk penting, nah ada pentingnya. Ketika ya itu tadi balik ke produk kita. Produk kita seperti apa? Kalau aku saat ini berpikiran dark mode sangat penting di aplikasi-aplikasi yang sifatnya reading sama kayak video-video gitu, medium. Nah, aplikasi medium itu sangat perlu yang namanya dark mode. Karena apa? Karena di situ aktivitas kita adalah membaca dan itu cukup menyiksa mata. Kalau enggak, gelap. Terus video YouTube kayak gitu. Kalau itu kita enggak dark mode, mata sebumi minus semua. Enggak sih, lebih baik. Pokoknya gitulah. Jadi hal-hal yang emang aktivitas di produk kita itu apa? Sangat dominan ke mata, ya, reading atau nonton video dan apalagi sih udah juga ya. Yaitu menurutku penting buat ada dark mode. Ya. Balik lagi ke produk kita ya, Novi. Hey Novi kamu. Oke, lagi Novi. Jadi itu Novi. Intinya selama aplikasi kita juga trafficnya good dan orang betah berlama-lama itu kayaknya wajib dikasih dark mode. Oke, ada lagi yang mau nanya? Di sini ada yang jiwa-jiwa front end kan nih, yang memang gemar front end. Siapa Suartono? Suartono mau nanya? Kemarin yang Neo Morpis. Siapa? Mahesa. Oh, ya. Mahesa. Ya, itu salah satu. Ya, aku sangat senang sama Mahesa. Apa bisa ekspor sampai sejauh? Oke, ini nanya lagi katanya. Berarti UX-nya harus sudah menyortir ya, Kak? Siapa? Novi lagi. Novi lagi. Oke, Novi. Maksudnya gimana? Berarti UX-nya harus sudah menyortir ya, Kak? Maksudnya UX-nya sudah menyortir itu mungkin udah riset terlalu. Oh iya, itu jelas dong, pasti. Jadi tahap awal sebelum sejauh itu menentukan tema kan maksudnya ke UI design. Kalau sebelum masuk ke tahap UI design kita emang harus riset. Kita harus cari-cari interview dan sebagainya. Emang harus hasil dari khususnya si UI. Okay. Penting. Jadi harus ada data konkretnya dulu. Jelas itu. Nah ini ada Rafika katanya mantul Mas Najib gitu. Thank you ya, cepet sembuh. Cepet sembuh Rafika. Iya sembuh ya? Oh iya, next. Ayo siapa lagi? Ada yang mau nanya? Faisal nih, Faisal nanya gak Sal? Kenapa enggak? Aziz nih, Aziz seneng banget pronen. Tis, belum, kenapa belum Tis? Bingung. Mungkin kalian kan developer, mungkin di lapangan besok ketemu tim. Kan tetap ketemu tim UI UI kan? Kita mungkin ada yang perlu disampaikan. Iya, jadi oke. Beri jam lagi. Nah, gak apa-apa, tidak ya, udah. Udah. Nah, udah tutupin aja semuanya gitu. Oke. Tanya Mas, sebenarnya front end sama UX itu gimana sih buat kolaborasinya gitu masuk tahap kerja. Oke, tadi lu. Pengen ngerti kan? Ya, sama aja. Enggak mau ngerti. Suci. Kolaborasi antara tim desain dan tim developer. Tim desain produk sama tim developer ya. Desain and code. Lebih ke ini. Jadi ada beberapa tools. Yang jelas gini, ikut sertanya tim developer dalam membangun produk. Ini agak tak apa ya namanya ya. Storytelling dikit ya. Tim developer dalam membangun produk itu ikut ambil sebenarnya dari awal. Cuma nggak begitu dibawa. Emang sebenarnya dia ikut ya hanya sekedar ikut menentukan dalam membangun desain. Ketika kenapa gitu? Soalnya untuk kolaborasi nanya ini bisa di coding gak sih? Ini bisa di desain ini bisa diimplement gak sih? Ada package-nya gak sih? Kayak gitu. Jadi tadi kan sempat tak singgung kalau bisa desain oke. Okay. Kalau nggak bisa desain nggak apa-apa. Kalau bisa desain oke. Okay. Apalagi kalau bisa coding. Jadi seorang desainer kalau bisa coding bagusnya nggak merepotkan developer. Jadi dia tahu aku mau bikin desain kayak gini, mau bikin interaksi kayak gini. Bisa di coding gak sih? Nah itu keterlibatannya seorang developer di situ.
Jadi si manusia satu desa ini gak asal-asalan bikin aplikasi, harus konsultasi sama sering-sering ngobrol sama si developer. Soalnya yang bakal eksekusi desain Anda, wah itu desainer itu si developer, kayak gitu kan. Jadi jangan asal-asalan bikin seenaknya, menyiksa developer meskipun itu yang sering kulakukan. Oke, okay, gitu ya. Kalau toolsnya ada, kalau di Vipa ada, kan di biasanya di sidebar bagian kanan itu ada tab port, mungkin itu bisa untuk jiplakan di sisi coding. Kalau yang lain agak jadi bukan kamu-kamu, banyak kok toolsnya. Oke, okay, thank you. Ada CSS-nya kalau di Vipa. Oke, okay, ada lagi yang mau ditanyain? Pari mau nanya? Oke, okay, sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kalau skalanya kayaknya lumayan gede, jadi kayak di kita tuh udah punya tim developer sama UX. Gimana kalau misalnya kita tuh skalanya kecil banget, kayak cuma timnya 3 orang, baru kayak benar-benar kayak phase awal dalam startup gitu. Nah kalau misalnya kita harus hire UI UX itu kan juga apa posnya banyak, susah lah gitu kan untuk implementasikan. Jadi lebih baik sebenarnya kayak jadiin aja dulu MVP-nya atau kita kayak pusingin dulu tuh UI UX-nya segala macam baru kita build produknya gitu. Gitu mas? Mari ya, kayaknya kalau keluar di sini nggak butuh kerja nih mas, langsung lebih produk startup sendiri. Sepertinya kayak gitu, iya nggak? Oh iya. Oke, intinya ketika kita ingin bangun startup atau build produk sendiri, terus tim kita baru 3-4-5 orang gitu kan, kita kenapa? Apakah kita harus pusing-pusing dengan UI/UX ini? Gitu. Perlu nggak perlu? Perlu ketika emang ya itu balik ke orangnya sih. Sebenarnya untuk tahap ya udah kita bikin MVP-nya dulu untuk cek obat istilahnya gitu, istilahnya masih ada gitu. Lalu mas juga ceknya untuk apa misalnya cek obat, jadi kita langsung aja bikin interface atau experience sederhana, jadi dia ngininya apa nge-resource usernya itu melalui produk yang MVP, minimum viable product, jadi produk yang seminimal mungkin segera di launch, dilempar ke pasar, gimana reaksinya. Kalau itu emang mau dengan metode cek obat MVP. Tapi ada juga yang emang dia gak mau, bener-bener gak mau nyentuh code sebelum secara experience, secara research, secara interface, secara interaksi belum benar-benar fix dan memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi ada dua macam tim sih sebenarnya. Mungkin kalau emang di situ di dalam timmu yang 3-5 orang itu emang ada yang expert atau oke lah di bidang UI UX, bisa aja langsung ya udah riset dulu dan sebagainya biar nggak capek-capek ngambil dan sebagainya. Tapi kalau yang emang nggak ada dan untuk masalah resource-nya yang kita belum ada uang untuk itu, ya udah kita bikin MVP dan kita segera lempar produk kita ke pasar untuk cek omnya. Kayak gitu sih. Menjawab nggak? Belum. Serius. Tapi ada real case gimana? Yang untuk MVP? Iya, berhasil yang mana? Kalau berhasil gaknya ya tergantung produkmu dibutuhin apa enggak. Balik lagi ke resource-nya itu. Hasil cek ombak atau hasil sih UX experience, UX tadi, UX resource-nya gitu. Oke, okay. Jawab. Oke okay, ya. Mas Najib ada yang nanya nih. Mas Izudin, apakah menjadi UI UX harus bisa menggambar dan jawabannya nggak perlu, lalu apakah boleh kita membuat gimana? Kasih tipnya. Oke, tadi kan waktu apa sharing Mas Haji kan bilang untuk menjadi UI UX nya designer apakah harus bisa gambar? Najib tadi kan bilangnya tidak perlu kan? Ya kan? Nggak harus kan? Nah itu kalau kita mau buat icon untuk atau gambar untuk sebuah aplikasi, kita boleh nggak sih nyomot dari internet? Tapi kita merubah hanya sedikit aja dari gambar. Udah. Bagaimana? Boleh nggak sih kita ngambil resource dari internet? Boleh. Selagi emang itu di open sama pemiliknya, boleh bang. Jawabannya sangat boleh. Dan apalagi boleh. Ya, jadi gitu ya. Gimana? Meskipun dirubah kan biasanya gini, jangan lupa ya ini biasanya apa desainer banyak banget di sini. Baca lisensinya, boleh dipakai, biasanya ada yang boleh dipakai dua nggak boleh diubah, ada yang boleh dipakai dan boleh diubah kayak gitu. Jadi tergantung pemilik asetnya, tergantung pemilik desainnya, nggak semua sama kok. Iya boleh mas. Iya lisensinya harus dibaca, masing-masing punya itu apa ketentuan masing-masing. Itu guys, jawab guys, apa kamu suka dulu di Facebook? Oh, ada ya. Oke, lagi mau oke zaman nanya dong bang, gimana kalau kita kerja dalam front end developer tapi kita juga mencakup di bagian UI UX? Gak
bercanda cuy. Di Instagram kan itu? Di Instagram, bercanda. Sebenarnya itu yang pernah tak alami dulu di itu Zahir. Kalau kalian tahu Zahir, aku dulu pernah kerja di Zahir. Yang dulu awal-awal yang tak alami memang seperti itu. Jadi coding sama desain, gokil ya tuh, distribusi. Cuman ya gimana lagi, emang keadaan lapangan, kalau emang keadaannya gak memungkinkan untuk hire si UI UX designer, ya ya gak apa-apa lah gitu. Sampai belajar juga kan biasa. Menurutku gak apa-apa, gak masalah. Tapi jangan berlarut-larut, kasihan juga. Leadernya atau bosnya sih yang harus perhatian manajernya. Maksudnya ini anak developer, sebuah namanya Zah. Oh iya, Zah. Kamu baru tahu kayaknya. Terus yang di Instagram tadi katanya kenalan. Oh iya, oke, Zam. Jadi itu sih Zam, kasusnya lebih ke mungkin nggak masalah kalau emang keadaan lapangannya seperti itu ya. Cuma manajer atau leadermu seharusnya mengerti ini anak base-nya emang profesionalnya bukan kayak UX, jadi harapannya jangan terlalu tinggi kayak gitu. Gak masalah, dulu aku juga gitu. Malam-malam ya, ya udah lah gitu pokoknya. Gitu ya Zam, jangan terus pahami ya kamu sekarang sih. Gak apa-apa bertahan kalau gajinya naik. Oh ya, ya gitu kan kalau kita bilang, eh gue sekali ya, wah ini 20 jam sih. Yaudah gitu Jan, gak apa-apa. Itu mungkin sering terjadi di dunia startup. Jadi ya kayak tadi si Arim ada ini. Ya, berarti baru 2, 3 atau 5 orang gitu kan. Terus yang 20 jam. Sebenarnya biasa sih. Bahkan nih di dunia desain, mungkin di Indonesia belum paham ya. Kalian mungkin belum juga belum pernah dengar. Kalau full stack developer sering dengar kan? Pernah dengar full stack desainer? Nah, itu deh. Jadi dia mencakup dari UI sampai coding front end. Itu namanya full stack desainer. Jadi mulai prototyping, web framing, research, coloring, layouting, spacing dan sebagainya itu sampai kawan-kawan sampai coding ke front endnya aja. Itu namanya full stack desainer. Jadi mungkin kalau kamu nah setelah ini berstatus seperti itu nggak apa-apa. Tahu tuh ini saya full stack desainer. Paling ketahuan ini tipu apa gimana sih gitu. Gitu ya Jam. Oke. Ada yang mau tanya, kalau lu kayak Zam di Instagram, Zam kira yang mungkin ketemu mau nanya lagi. Ayo, ada lagi yang berminat di front end. Next ya. Next. Cukup ya. Di Instagram aman. Aman next. Oke. Okay. Kita enggak ada sesi Q&A lagi. Next. Sekarang kita akan memanjakan satu tools dari ini. Oke, aku akan preview dikit mengenai Figma ya, bukan praktek sih, lebih ke preview. Oke, di webnya aja. Si Figma itu kenapa aku suka Figma dan ya suka Adobe XD. Figma ini keren banget dari mulai meskipun free dan terbatas itu dia tuh menurutku komplit banget dari tim aja. Jadi tahap awal tuh biasanya ada namanya di sebelah sini tuh tim. Jadi ada tim database, dakwaan UX. Terus di dalam tim ini ada yang namanya project. Oke ya. Ada yang namanya project. Di dalam project ada yang namanya file. Betul ya tuh. Terus di dalam file, tajamin ini yang enggak resi ini enggak resi enggak resi. Tapi enggak apa-apa. Nah, di dalam setiap file itu masih ada sub-suban lagi. Jadi itu ada tim, project, terus apa? File. Di dalam file ada page nih. Di dalam page ada frame. Nah, setelah itu aku mau demoin dikit mengenai page. Di apa aja sih yang ada di dalam Figma? Di sebelah sini ada file, edit dan sebagainya. Pokoknya yang ada di sini tuh ada di sini. Terus di sini ini untuk biasa move dan scale. Dan di sini ada untuk bikin frame. Terus di sini untuk bikin rectangle, line, row dan sebagainya. Pola-pola ada di sini. Terus ini kalau mau kalian vektor, bikin vektor juga bisa sih, cuma jangan berharap banyak vektor di Figma ya, karena emang bukan spesialis di situ. Terus ada teks dan ada gestur, komen. Nah, komen ini gunanya untuk ketika kalian mau udah present dan menunjukkan ke atasan atau ke tim, kan bisa saling komen ini kurang apa dan kurang apa gitu. Oke, kalau mau kita bikin frame cukup link ini aja, frame. Oke, sorry. Nah, ketika kita mau bikin frame, di sini udah ada di tab design, ada font dan ada beberapa pilihannya. Terus ada lagi tablet, ada iPad, Surface dan sebagainya. Jadi gak usah pusing-pusing mikir ini ukuran ini berapa ya gitu. Terus desktop, iWatch, paper, sama sosial media kalau bikin konten-konten. Ada digital shoot. Jadi kalau kita mau bikin langsung bisa, contoh kita mau desain phone iPhone Pro Max. Nah, langsung aja di sini. Dan di sini ini aku cuma review ya, gak praktekin banyak sampai desainnya. Cuma apa aja sih yang ada di dalam Figma gitu. Jadi jangan lupa.
Terus ada biasa untuk lebar dan tinggi, terus itu untuk ngelok ukuran ketika kita udah presisi. Terus ada klip konten, klip konten gunanya contohnya gini. Contohnya gini, di sini ada oke ya. Nah, gunanya si klip konten itu memotong konten-konten kita yang terlewat. Ini kan sebenarnya sampai sini. Ini kan ada kotak warna biru. Kalau klip kontennya kita hidup, apa kita matiin, dia bisa ngeliatin. Ya itu klip konten dunia di situ. Bisa memotong ya. Terus di bawah ada yang namanya auto layout, biasalah. Terus ada buat nge-grip kalau kalian mau bikin grip atau kalau bisa langsung dari sini jalan dulu. Jadi lebih presisi desainnya. Terus ini buat line, efek bisa aja buat shadow dan kawan-kawan shadow dan export ada di sini. Export kalian bisa ke PNG, JPG, SVG atau PDF. PNG bisa dipilih berapa kalinya. Dan setelah itu di sini ada yang namanya prototype. Gunanya apa sih prototype? Jadi ini ada layar satu. Bentar aku bikin teks dulu. Oke, dan di sini aku ada dua layar, satu dan dua. Nah, prototype ini gunanya apa? Yaitu gunanya untuk bikin prototyping. Prototyping itu apa ya? Biar desain kita clickable gitu loh. Contoh, nih kayak gini. Jadi satu ketika tak klik mau lari ke dua, dua tak klik balik ke satu. Kalau dan di sini ada play, play di sini kita mau dari awal kita klik balik ke satu dan dua. Gitu ya. Itu namanya prototyping. Terus di sini ada navigate, mau navigate apa overlay apa swipe. Jadi bisa kita bisa bikin interaksi swipe juga. Overlay itu biasanya kayak modal gitu kan. Terus punya background. Betul apa dong? Betul apa loh namanya? Kayak gitu. Navigate ini namanya screennya apa? Terus ini ada kalau mau animasi-animasian, animasi lucu di sini. Dan di sini ada code. Nah, di sini yang biasanya digunakan kolaborasi dengan para developer. Jadi si developer hanya memikirkan kayak view dan sebagainya. Secara CSS udah disediakan di sini. Jadi gitu. Itulah, inilah Figma. Kalau komen ya tinggal aja yang mau komen yang mana yang ini. Ya udah mau komen apa. Apalagi ya, kayaknya itu doang deh dari Figma. Next ya, Q&A dari Figma. Ada yang tanya enggak terkait Figma? Bisa apa lagi gitu? Kolaborasi hanya bisa dua editor, tapi untuk view bisa banyak. Gak ada batasnya. Apalagi oke, kita lanjut peluang. Nah ini peluang jadi seorang UI designer. Oke, nah ini dari Kompas dijelasin di apa dilansir peluang kerja sebagai UI dalam 1 tahun berarti 2019 kemarin itu mencapai 6.800 dalam promosi CGOV dan itu lah biasanya. Nah ini background grafiknya apa? Nah, pokoknya itulah. Kalau dilihat grafiknya, dia terus menanjak. Ini sebenarnya di sini maksudnya ke bagian customer experience. Ini pun customer experience. Itu customer experience ya bacanya. Ya biasa di sini aja. Terus customer experience jadi terkait CX sih. CX tuh sebenarnya lebih gede. Jadi ada UX, ada yang namanya CX customer experience. Cuma ya kalau di sini adalah apa itu CX. Itu masuk, jadi UI UX itu masuk ke dalam kategori customer experience. Di dalamnya juga ada beberapa selain ini yang UI UX di sini ya, gak baca ya. Ini UI UX development, di sana ini ada business development dan sebagainya banyak di gak cuma UI UX. Next, nah ini yang jelasnya ini ada software engineer, product designer, UI UX designer dan sebagainya. Ini ada di sini kalian, sorry. Ini data ini bukan apa yang ngomong. Next, yang menjamin kalian sebagai UI UX atau apa ya sebenarnya juga yaitu Nadiem. Oke, Nadiem sendiri mengatakan 4 bidang ini bidang analis, research, UI design, sebenarnya atau product manager itu gak mungkin gak dapat kerja. Oke, jadi ini kata Bapak Nadiem. Oke, next selanjutnya ngapain kita? Itu terkait peluang ya, temukan mentor, cari mentor, jangan jalan sendiri selesai dan nyala-nyala itu. Pokoknya cari mentor, cari apa ya? Ya teman atau siapa yang lebih expert itu ikut apa admin itu gimana sih dulu dan sebagainya kita akan tahu. Caranya jangan langsung pet to pet kalian bikin dulu. Biasanya yang bikin tuh gitu. Mas ajarin ini. Ya udah, mana yang mau review? Gak ada minta diajarin bener-bener dari kita bikin webframe minta diajarin dan kan beli banget kayak gitu kan di Google ada. Jadi caranya kalau mau ini sama mentor, kalian komplit aja, desain aja seadanya, terus dikirim ke dia, tolong di review dong kurang apa dan sebagainya. Di review bagian mananya, kalau bisa kita lagi di review bagian mananya, colornya, tipografinya, spesiesnya atau mananya. Kalau sama Mas Nadiem nggak di review gitu, cap langsung. Wah, mana mana kok sini temukan mentor. Next, baca medium. Kalau nggak mau beli buku, aku ada banyak.
asing gak sama muka-muka manusia di medium itu? Asing ya? Ini tuh product designer-nya Gojek, ini tuh product designer-nya Bukalapak yang dulu pernah desain aplikasinya Zahir, yaitu Postek. Ini si siapa namanya? Pagi, dia tuh lulus SM apakah ya lupa, langsung bikin studi case di medium terkait aplikasi Bukalapak. Tapi sebelum itu dia udah mengerjakan beberapa projectnya Zahir, Postek sama Simply, Zahir Simply. Terus dia bikin studi case untuk terkait aplikasinya Bukalapak dan gak butuh waktu lama si Zahir itu langsung ngajar dia karena emang tulisan di mediumnya bagus. Terus ini si punyanya desain ops atau desain leadnya si Bojeng Singapura Fahmi ini Bukalapak, cuma dia udah resep. Oke, jadi baca ya, banyakin baca aja literasi dan gabung komunitas. Next, mulai praktek, mulai bangun. Dan selanjutnya ini kalau mau disket, coba dilihat isinya apa. Ini isinya daftar semua kumpulan referensi desain UI, boleh tidak disket dulu. Itu kalau di scan langsung masuk ke Lentik tuh. Apa itu Lentik, saya tidak tahu Lentik. Gak kalau dibuka, tadinya ke ini browser. Udah, boleh dibaca-baca itu referensi terkait dari Instagram, Medium, banyak itu Google-nya siapa aja yang login. Udah ya, task itu ya, kalau udah ya. Oke, misalnya kita udah. Nih, ini dari intinya desain itu bukan apa ya, bukan bagaimana, bukan tentang penampilan atau rasa, tapi desain itu bagaimana dia bekerja. Kalau aku sendiri sering nyebut biarkanlah produk yang bicara. Jadi emang benar-benar biar produk yang bicara. Kalau produkmu bagus, ya itu bagus diterima. Kalau nggak bisa, produkmu nggak bisa komunikasi sama user, ya user malu juga kan. Ini kalau saya jawab dia bilang desain bagaimana desain itu bekerja. Kalau aku biarkan produk yang bicara. Oke, kita udah. Apa yang nanyain lagi? Instagram atau siapa ini? Ayo, silakan. Masih dibuka sesi Q&A-nya. Dari praktek tadi ada yang mau ditanyain. Apa? Siapa? Bunyi, kenalin. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Komputer NBT. Panggilannya Ibra. Oke, pertanyaan saya, kalau misalkan kita sebagai UX kan pasti kita berhadapan dengan klien. Kalau kita misalkan ngasih hasil kerja kita nih, terus kayak kliennya minta diganti lagi gitu, gimana sih cara menghadapi kayak gitu? Oke, udah. Oke, thank you. Siapa namanya? Ibra. Ibra, anak Ibra. Yang udah happy, gak jadi itu sangat iya. Intinya, kalau masalah intinya gini, kita ada klien minta desain dia UI, minta desain aplikasi, desain produk, kita desain terus kita present ke dia, dia minta robot semua gitu kan. Itu kesalahan utamanya menurutku ada di pertama, di tahap yang awal banget, yaitu brief. Jadi komunikasi kita dengan klien saat pertama kali ketemu tentang mau bangun apa itu kurang. Jadi yaitu briefing terkait produknya itu kurang. Kita ya mungkin kesalahan dari desainernya terlalu sok tahu, dari kliennya nggak mau jelasin lebih detail. Jadi ketika udah sok tahu bikin bener-bener dikasih apa yang nggak minta gini, aku mintanya gitu kayak gitu kan. Yaitu kesalahannya ada di proses awalnya, proses briefing. Jadi di proses briefing tuh bener-bener harus didetailin. Ini produknya, calonnya siapa, calon penggunanya siapa, umurnya berapa, makan pakai di daerah mana, dan sebagainya. Pokoknya sedetail mungkin lah, jangan sampai miss. Itu sih di situ. Oke, okay, thank you. Siapa? Ibra. Okay. Gimana, Bra? Terjawab? Terjawab. Ada lagi yang mau nanya? Oke, Mas, ini ada yang mau nanya nih. Oh, kan akhirnya nanya juga. Yeah. Gimana caranya supaya kita ekspor di bidang yang kita kerjakan? Emang lagi cuma bodoh, mungkin dia lagi kehilangan jati diri nih. Global sekali. Oke, Rehan, bagaimana kita ekspor di bidang yang kita kerjakan? Ya, banyak eksplorasi, banyak belajar dari kesalahan. Cari mentor yang lebih ekspor daripada kamu. Jangan pernah puas dengan apa yang kamu dapatkan sekarang. Jadi intinya jangan pernah puas dengan apa yang kamu miliki dan kamu kuasai saat ini. Ya, kayak gitu-gitulah. Oke, gitu ya Rehan. Ya, Rehan. Semoga Rehan ada. Kamu gak sempat, tidak bisa ketemu lagi. Oke, ada lagi Mas dari alumni batch 13 Ismail, the one and only. Dia mau tanya dari Prince Brian. Oke, saya mau bertanya, kasih trik dong Mas, bagaimana membuat desain yang baik
Soalnya saya merasa membuat desain malah jadi kayak brosur. Ya itu masalahnya seorang desain grafis. Jadi tinggal dia desain sebuah app seolah-olah ya itu jadinya kayak desain brosur. Ya, pendaftaran sekolah dan sebagainya. Sebenarnya kita harus tahu dulu desain yang bagus itu gimana. Tadi kita sudah sepakati desain yang bagus itu desain yang bisa menyelesaikan masalah dari bunda kita. Oke ya. Kalau masalah jadinya kayak desain bosuk ya itu karena emang dia siapa namanya tadi? Ismail. Karena Ismail, awalnya Ismail. Kurang eksplorasi aja. Kalau berarti gini, kasusnya Ismail itu kenapa ketika dia desain app dan jadinya bosuk? Menurut saya udah bagus. Bagusnya di mana? Dia udah ngerti coloring, udah ngerti tata letak, typography dan ya dia udah ngerti aspek-aspek mendasar terkait dunia desain. Dan masalah jadinya seperti brosur atau jadi kayak pamflet dan lain sebagainya itu kurang eksplorasi aja sebenarnya. Dan perlu ditekani desain yang bagus yaitu desain yang problem solving atau dapat menyelesaikan masalah pengguna kita. Terjawab itu ya Ismail. Terjawab ya. Kalau terjawab silakan komen lagi. Ada lagi yang mau ditanyain seputar UI UX? Ini berkaitan juga sama pemrograman ya, karena suatu waktu kalau kalian nanti dapat kerjaan front end, terus dapat UI UX juga kebetulan di kantornya ada, desainnya ngaco, kalian nggak berani protes dan lain sebagainya, ini penting banget nih, ya? Kalau nggak ada yang nanya, aku mau nanya. Oke, okay, sepakat ya? Nanya ya. Ada ya. Oke ya. Bukan bukan. Gimana jika kasusnya produk yang kita build itu sifatnya ada yang siapa mau jawab? Ayo, mau jawab dulu Rena. Kalau enggak kalau produk kita berupa ATM. Iya. Kalau sih banget sih. Kalau menurutku tetap perlu sih. Coba case-nya gini sih. Misalnya kayak si sales coding kan sama e-commerce juga, tapi dia tuh paham penggunanya itu pengguna aplikasi mereka itu rata-rata ya ibu-ibu gitu, ibu-ibu rumah tangga yang pengennya tuh simpel-simpel aja gitu, aku klik aku beli barangnya sampai rumah gitu. Jadi itu sih salah satunya alasan aku perlu juga. Jadi kan si sales coding apa perlu karena poinnya adalah UI UX research itu perlu karena ya gimana kita nge-build produk kan kita harus tahu pasarnya itu yang mau beli itu siapa gitu kan. Jadi itu soal itu. Jadi kayak menurutku contoh yang paling tepat itu si Soravel itu gitu. Jadi kan kita di website-nya dia nggak terlalu rumit kan, kayak cuman kayak mobile view tapi yang di website aja kan, tapi jadinya lupa. Jadi yang penting si ibu itu kayak, oh udah kamu tinggal login, tetep beli. Kalau dia misalnya si Sorabel desain kayak, ya katakan Tokopedia yang udah lumayan kompleks gitu kan, maksudnya kayak segala feature ada gitu kan, ya mungkin ibunya kayak jadi kebingungan gitu, tiba-tiba itu dia nggak jadi beli kan. Menurutku itu sih, thank you. Ya mantap sekali, tepuk tangan buat Dani. Ada yang lain? Ada yang versi lain? Zain, tadi masalah Sorabelnya. Siapa? Zain. Apa sih? Oke, itu jawaban dari Ari. Menurut saya tetap penting karena belum tentu gini. Kasusnya lebih ke kayak pengguna setianya Tokopedia itu kadang memang dia mau menggunakan Tokopedia bukan karena Tokopedia bagus, karena kita emang udah militan sama Tokopedia. Jadi belum tentu meskipun kalian nge-build produk sebagus dan sekompet, meskipun sama cuma ganti Tokopedia jadi Tokopedia atau apa ganti nama doang, belum tentu mereka mau pindah atau mengganti aplikasinya mereka. Karena emang apa ya tadi istilahnya kalau di user, kalau pengguna kalau udah fanatik banget sama produk kita tuh kayak gitu. Jadi gunanya di situ ya area menanya gitu. Pasar tetap beda, enggak mungkin sama. Meskipun produknya 99% sama. Oke. Okay. Kalian tahu link aja? Link aja? Iya, tahu. Tahu kan? Dana? Tahu. OVO? Tahu. Menurut kalian dan sebelumnya kayak gimana? 99% sama, tata letaknya sama, fiturnya sama, itulah yang terjadi. Ya begitu. Jadi kenapa kok bisa sama? Karena resiko mainnya cuy.
kalau di link aja atau mungkin nggak tahu ya yang lebih duluan mana ya, mungkin yang lebih duluan itu udah bikin kayak gitu dan respon pengguna selaku e-wallet itu seneng ya, mau gimana lagi, masa kita mau sok-sokan beda tapi malah hasilnya ya kayak gitu ditolak sama pengguna kan, ya udah kita ikut aja. Jadi research itu bisa berdasarkan data kita, kalau emang datanya benar-benar beda bisa berdasarkan aplikasi-aplikasi yang udah existing kayak gitu. Ada banyak metode bisa looking on, jadi bisa melihat di sekitar atau looking apa istilahnya, aku lupa, ada 3 cara lah bisa ngetrif lagi, gak tau dan gitu pokoknya. Jadi ada beberapa metode untuk research, jadi bisa langsung ke calon pengguna, bisa melihat sekeliling kita, nanya-nanya atau bisa melihat aplikasi-aplikasi yang sejenis yang udah existing. Oke, jadi jangan untuk si apa rasa sok-sokan mau rasa sendiri dan gak mau beda dari yang itu menurutku juga salah. Coba pelajari yang di situ gimana respon penggunanya, kayak ini juga penting menurutku. Makanya mungkin dari hal itu 3 aplikasi ini sangat apa mirip desainnya. Kalau gak percaya install aja dan buka aja, terus kalian screenshot, kalian sampingin. Oke, Mas, ada yang nanya nih. Indra kenalan di Instagram siapa? Kamu ya? Indra. Mas, apa pendapatnya kayak gini sih? Oke, ini pertanyaan, Mas, apa pendapat Mas tentang template website yang mudah jadi dan siap pakai? Pendapatnya gimana Mas tentang template yang mudah ada? Selagi gratis gak apa-apa? Selagi gratis gak apa-apa? Gak masalah sih, cuman tetap aja kalau memang kamu serius nge-build product, mungkin si pembuat template itu dia juga udah melakukan beberapa penelitian, jadi dia mau bikin template yang udah dia melakukan penelitian. Contoh dia bikin template e-commerce, dia udah melakukan penelitian, kalau aku bikin desain kayak gini gimana kamu udah, terus kalau udah fix datanya udah oke lah dia juga gitu kan, mungkin bisa aja. Jadi menurutku gak masalah sama template itu, kecuali kalau memang apa ya, kayak beda apa? Kalau dia penelitiannya, contoh kamu beli template dari orang luar negeri, di Australia atau Singapura lah, kan siklusnya orangnya kan beda nih. Nah beda, terus di sana hasil mungkin kan, mungkin si pemilik template itu udah melakukan penelitian kepada pengguna dan hasilnya bagus, terus kamu beli, terus kamu terapi di Indonesia, di negara tercinta kita ini plus 62. Oke. Nah kan belum tentu sama, jadi tetap harus sedikit banyak kita penelitian lagi terkait itu, tidak masalah. Terjawab kan? Oke, Mas, ada lagi nih dari ABD Sione alias Bastian. Oh, Bastian. Mas, kenapa saya harus menjadi front end engineer sedangkan sudah banyak bertebaran di internet template yang siap pakai, bahkan ada yang sisa bisa kali Mas, bisa geser-geser. Oke, Bastian, intinya kenapa kita harus ngoding sedangkan di luar sana udah banyak resource yang gratis disebarluaskan gitu kan. Tetap ke kebutuhan. Kalau contoh sederhananya gini deh, yang kalian kemarin apa kepuas batin sih kalau aku masalahnya. Jadi kalau kita hanya ngambil nyomot, terus biasanya kalau kasusku ya, aku kalau nyomot dari luar itu gak bisa meng-custom dengan sesuka hati gitu. Ketika kita ngambil dari luar, kita mau custom semau kita itu susah, karena konfigurasinya aku dari awal bukan kita yang gitu pokoknya. Jadi kalau lebih baik bikin dari awal, karena tahu MVP-nya mau kayak gimana, lebih bisa customnya bisa lebih bebas, lebih kasar dan itu intinya yang bersedia. Oke, ada lagi yang mau nanya lagi? Ini termasuk bagus, cuman rata-rata kenapa nih? Ini udah dari mulut tanya. Oh, itu si ZY. Si ZY mau nanya? Si ZY akhir-akhir udah ZY ya. Bener ZY? Bener dong. Nali, namamu siapa? Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama lengkap saya Muhammad Husaini, biasa dipanggil Zizien. Dalam segi desain, misalkan kita mendesain aplikasi, bagaimana sih membuat si pengguna itu tidak bingung pada saat pertama kali kita melihat, pengguna itu melihat aplikasi kita? Kadang saya pernah nemuin beberapa aplikasi, ketika saya buka, ini mau ngapain sih sebenarnya? Terus gue harus ngapain gitu? Oh, nah, ya, supaya kita tidak, si pengguna itu tidak bingung. Ya, itu. Baliknya ke, thank you Zizi yang sebelumnya. Pertanyaanmu bagus sekali, seperti namamu Zizi. Lebih dia itu tadi, Zizi. Lebih ke penelitian. Gak enak sih. Zain Malik. Apa lagi tadi? Oke, ya. Bagaimana supaya pengguna kita gak bingung saat pertama kali menggunakan aplikasi kita? Gimana? Ya itu tadi. Jadi bagaimana kamu mendesain sebuah experience-nya dari hasil dari penelitianku.
kepada pengguna itu kan kamu kan sebagai seorang UI kan menjadikan data itu data hasil dari penelitian kan kamu akan visualisasikan nih dan kamu tahu kriteria orang ini pengennya tuh yang jelas kan ada masalah di situ kan oke? Dan masalah ini dimiliki beberapa manusia atau kita sebutnya pengguna calon pengguna aplikasi kita data itu kan gak untuk kemungkinan berisi bagaimana sih manusia ini kalau mau menyelesaikan masalah ini dan datanya kan mungkin kurang lebih kayak gitu harus mau yang model A, model B dan sebagainya intinya ketika orang buka aplikasi ini mau ngapain? Pertama, ini anggap aja Gojek belum ada GoFood dan kawan-kawan hanya ada Gojek ya. Ya udah buka aplikasi kan maksimalnya apa Gojek kan? Ya udah enggak usah masukin untuk apa-apa di situ langsung aja kasih tombol cari Gojek terus pencet. Jadi lebih ke intinya apa sih dalam satu screen tuh harapan kamu atau harapan kamu dari tim si UX itu datanya kayak gimana dan harapannya cara menyelesaikan masalah itu gimana dan apa yang mau ditampilkan dalam satu screen itu mau kayak gimana lebih ke intinya jangan terlalu berkali-kali tahu di situ ada pencarian Gojek pencarian abang Gojek terus dikasih info promo dikasih info lain sebagainya itu kan malah ribet gitu kan jadi langsung ke the point orang masuk ke situ tuh harusnya ngapain langsung gimana ya dia langsung bisa menyelesaikan masalahnya jadi lebih to the point nggak bener gitu itu thank you jadi oke btw kalian dapat salam dan Oke, thank you semuanya atas kesempatannya yang berbagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.